Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darayni amin. Qala fi syarhi wal imam Nawawi huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarab bin Murin bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'at bin Hizam Bihain Mu'malatin Suma Zail Al-Hizami Nisbatun Lijadihi Hizami Al-Mazkuri. Berkata ia di dalam syarah Imam Nawawi, yaitu Muhyiddin Abu Zakaria. Ya, nama beliau Muhyiddin Abu Zakaria Yahya. Ya. Nama beliau Yahya. Ya. Yahya bin Syarab bin Muri. Ya. Ini Muhyiddin, ya, lakopnya Abu Zakaria, kunyahnya, namanya Yahya bin Syarab bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizami, dengan ha yang tidak bertitik, Hizam. Kemudian Zai, ya, Al-Hizami ini nisbatun kepada kakeknya, namanya Hizami. Yang tersebut al-mazkuri wa nawawi, dan nawawi itu nisbatun nisbat li nawa, bagi nawa, min ardi haurana, daripada negeri Hauran, min a'mali Dimasko, daripada, ya, amal-amal orang Dimasko. Karena imaman, adalah beliau seorang imam muftian, ya, seorang mufti, muhakkikan, seorang muhakkik, zaidan, seorang yang zuhud, warian, seorang yang wara, sabiran, seorang yang sabar, qanian, seorang yang qanaah, abidan, seorang yang ahli ibadah, muharrirul madhhabi, seorang yang, ya, menulis mazhab, wa mu, ya, wa muhadzibahu, dan orang yang, ya, wa muhadzibahu, ya, muhadzibatu apa, mengoreksi, ya, muhazibah, wa muhazibahu, ya, wa muhadzibahu, ya, wa muhadzibah, wa muhadzibahu, yang mengajarnya, boleh juga begitu, wa muhadzibahu, dan yang mengajarkannya, wa munaqqihahu, dan yang merevisinya, wa murattibahu, dan yang mentartibkannya. Ya, jadi apa? Ya.
yang mengajarkan mazhab, yang merevisi mazhab, yang mentartibkan mazhab. Hafizan, seorang yang hafiz, hafizul Quran, ya, mutqinan, seorang yang kokoh, mudaqqiqan, seorang yang mudaqqiq, ya, memeriksa dengan teliti, seorang yang teliti, fi ulumil hadisi, dalam ilmu hadis, arifan bitasrifi, orang yang mengetahui dengan tasrif, wa nahwi dan nahwu, wa lughati dan lughah, ngerti, paham banget, jami'an lil usuniyin, ya, lil aslaini, menghimpun bagi dua yang asal. Menghimpun bagi dua dasar, ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Wal-kira'ati sab'i, dan kira'at sab'ah. Ngerti betul tentang kira'atnya. Ulida radhiyallahu anhu fi asril awsati minal mahrami. Dilahirkan beliau radhiyallahu anhu di 10 tengah daripada bulan Muharram. Sanata ihda wa salasina wa sitamiatin, pada tahun 631. Wa huwa waliullah ta'ala, beliau adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi sa'ra fil afaki zikruhu, yang telah berjalan di ufuk oleh sebutannya di alam jagat raya ini, berjalan sebutan beliau, tidak pernah lengang, selalu dihembuskan, bahkan insyaallah sampai hari kiamat. Kak Imam Nawawi salah satu ulama yang dipakai di kalangan mana aja, bahkan sampai orang Wahabi pun mengutip pendapat Imam Nawawi, jadi diakuin juga dan dikutip. Wa ala fil alimi ma'aluhu wa qadruhu, dan tinggi fil alami, pada alam ini, tinggi pada alam ini, ma'aluhu, oleh tempatnya, wa qadruhu, dan nilainya, kadarnya, nilainya. Jadi beliau punya nilai yang tinggi di alam jagat raya ini. Zutasoni fil jalilati allati sarat maqbulatan 'indal khalqi, yang mempunyai karangan yang, ya, yang besar, yang diterima di sisi makhluk. Wasarat masiratu syamsi fil ufuq, dan berjalan jarak matahari di ufuk. Wa kana fi tasnifi, dan adalah beliau dalam menyusun kitab, karangannya kal jawadil musri fi midanihi, itu nulis kitabnya, beliau itu dalam menyusun kitabnya seperti kuda yang cepat di lapangannya. Jadi nulisnya cepat banget tuh, masya Allah. Berarti apa? Saking penuh ilmunya. Sekarang mah enak pakai komputer, enak banget, jauh sekali sekarang mah. Ada internet. Lu enggak ada nulisnya. Walaqad huki, dan sungguh telah dikaitkan anhu darinya, anna'u, akan bahwasannya, kan adalah beliau pernah yaktubu, nulis, hatta takila yadu, sehingga sampai letih tangannya, capek. Masya Allah. Sampai letih tangannya. Wa ta'jizu, dan lemah tangannya. Wa ta'jiza, dan lemah tangannya. Faya do'a kolamu, lalu jatuhlah, dengan sebab itu jatuh tuh kolam. Pulpennya jatuh, saking apa? Capek, lemes, tangannya lemes. Yunsidu, ia memberikan nasihat, la in kana aza dam'u yajris sobabatan ala ghairi sa'di fa'uwa dam'un mudayya'u.
Sungguh benar-benar jika ada ini air mata mengalir sababatan karena kerinduan ala ghairi sa'di atas selain kebahagiaan ini, nulis itu menurut beliau bahagia. Fawadam'un mudaya'un, maka itu adalah air mata yang sia-sia. Tapi beliau menangis, ya, itu ada manfaatnya. Nulis sampai tangan, kalau bahasa kita apa, tangan sampai keriting gitu, saking capeknya. Emang capek tangan kita begini aja. Kalau ya ini nulis, kalau sekarang ngetiknya juga capek. Dan hasilnya sekarang kelihatan. Imam Nawawi, yang namanya nggak pernah lengang di telinga-telinga para ahli ilmu. Orang akan dicatat ketika dia nulis, dicatat. Coba kalau beliau enggak nulis, dicatat enggak? Enggak. Kalau ada orang udah bisa bikin kitab, itu ya Masya Allah. Tingkat ilmunya udah Masya Allah. Hebat. Enggak mesti ditasih sama orang, enggak mesti. Boleh jadi yang tasih tinggian yang ditasih. Wallahu a'lam bishawab.